lagi di channel Reska Cimola. Oke, teman-teman, kalian balik lagi nih sama aku. Jadi guys, aku hari ini berpenampilan seperti duyung, tapi duyungnya nggak pakai mermet-mermet ya, udah bisa jalan nih duyungnya. Dan hari ini aku mau review bangunan-bangunan lagi para subscriber-subscriber aku. Ini dia kafenya. Belum. Ini aku foto di sini ya ceritanya. Cheese. Oke. Nanti fotonya bakal aku simpen guys buat ya foto-foto kenangan di Sakura aku. Ini ada apa nih? Menu makanan, menu minuman. Aku pilih menu makanan yang aku suka gitu. Bentar. Ada bakso bola-bola sosis. Cheeseburger, aku mau cheeseburger guys, mau 47.000, cuma 5.000 duitnya. Karena cuma 5.000 duitnya, nggak ada yang 5.000. Oke, teman-teman, ini penampilan dari kedua sofa dan ini di tengah itu ada air mancur. Kalian tahu nggak sih di mall-mall gitu ada air mancur gini? Kalau ini It Play Love ya guys. Ini tuh bagusnya kalau ini tuh di mall-mall yang jualan KFC, teman-teman. Ada ginian banyak banget, tapi Kevin ngelarang-ngelarang gitu buat pegang airnya. Ya kotor ya guys, jangan-jangan air got lagi. Bercanda. Ini ada yang buat main piano, konser gitu buat dengerin lagu aja. Kalian kayak di undangan-undangan gitu. Oh, kok nggak bisa action aku guys. Oh, itu tadi bisa. Kok putih? Coba duduk. Dan selanjutnya di sini ada kasir. Kasir ini itu kasir ya gitu kayak kasir salon lah. Bagus ya. Ini kok ada ginian, bagus banget ini. Tapi guys, kalian tahu nggak, ini kayak muka orang nih. Alis lurus, mata bulat gede, dan kayak gitu mulutnya. Gitu. Ada dua kulkas dan ketentuannya nggak ada isinya. Pastilah itu mah. Dan ada ini buat taro duit ini atau buat taro bakery. Nggak usah ditutup lah, susah. Ini ada keran. Dia kerannya ini tuh buat sendiri ya teman-teman, karena dia ininya juga buat sendiri gitu. Ayo kita lanjut. Udah nggak ada lantai atas nih, walaupun ininya tinggi nih. Wah, keren. Oke, teman-teman, sekarang aku lagi OTW. Oke. Lagi OTW ya. Dan mana ya rumah? 90 lagi. Oh, itu rumah apelnya. Aku pakai jetpack aja. Karena kesini itu susah loh, guys ya. Oh, dari sini aku disambut. Princess Mermaid, Mermaid Princess. Oke. Ini ada apel. Biasa tuh disambut dengan bunga-bunga atau batu-batu. Tapi ini kita disambut oleh apel untuk naik ke dalam. Ada tempat duduk. Tempat duduk pun juga merah loh. Gitu. Apel tuh bukannya merah doang gitu. Dia juga harus hijau ya. Ya masuk yang kecil dulu ya. Yang unyil. Oh, ini kamar mandinya. Teman-teman, bagus banget kamar mandinya. Tuh. Mermaid mandi nanti rambutnya wignya kelepas loh. Ini kacanya kenapa miring Raisa? Ya ampun. Terus ini ada kloset. Ya kamu mandi mah ada kloset lah. Dan di sini tambahin pohon. Mama tuh mamaku paling gak suka kalau ada riasan-riasan itu di kamar mandi. Mama sukanya itu cuma kayak kaca-kaca gitu doang, estetik-estetik ya. Ya katanya mama tuh takut basah gitu sayang. Masa udah dibeli capek-capek basah kering atuh bulukan. Ini ada dapur yang pertama. Ini itu kamarnya ya, kamar dulu. Kamar, tapi itu bukunya kan ada di sini ya. Jadi kalau mau ambil-ambil buku itu agak susah guys, harus dorong meja dulu. Tuh, ini buat nonton drakor, tapi bukan buat aku. Ya nggak boleh nonton drakor lah ya. Dan ini ada makanan. Makanannya tuh keren banget gitu ya, ditaruhnya pas-pasan gitu. Dan di atasnya ada oven. Dan ada lampu dapur tuh atasnya.
Dan pastinya kalau kulkasnya ada isi nggak? Oh, kulkasnya lewat sini, guys. Hah, lewat mana kulkasnya? Atau itu dia cuma taruh riasan? Oh, ini. Wah, makanannya enak-enak banget tuh. Ada stik daging yang belum dimasak, guys. Dari sini ya. Ini kosong melengkung. Ada boneka salju. Ya, kayak begitu doang, guys, rumah apelnya. Cuman ini ada kakinya gak sih? Walaupun rumahnya kecil, ada keanehan, tapi tetap unik. Ada rumah apel, teman-teman. Selain itu, ada rumah kereta gak ya? Rumah jahitan ada gak ya? Waduh, like. Keren, keren ya. Itu kayak ada burung-burung gitu, tanaman-tanaman ya. Yaudah, langsung aja kita masuk. Cuma nih keren gitu ya, kayak wow. Ini ada tangga-tangga kayak begini, guys. Kalian pasti tahu lah ini apa. Aku nggak tahu sih, apa kalian tahu, guys? Ini tuh kerennya, ini tuh pohonnya ditambahin ini, guys, keren gitu. Dan ini ada mobilnya, wow, dia bisa bikin mobil sendiri. Aku malu deh. Coba duduk sini. Ini tuh kayak setirannya, cuman setirannya tetap warna pink, semuanya warna pink. Wow, literally. Ini bagus banget. Wow, kayak lagi berenang di terowongan, guys. tapi berenang di terowongan ya? Ih, serem. Kata mama, waktu aku, mama itu ada terowongan, ma, boleh ke situ nggak, ma, berenangnya? Nggak boleh, ada shark. Jadi kecil tuh aku nggak pernah ngomong hiu, aku ngomongnya shark terus, kayak shark mama, aku mau ketemu shark, mau lihat shark gitu. Kalian tahu kan di akuarium di mall itu kan ada shark gitu. Aku selalu bilang shark, bukan bilang hiu gitu. Dan ini ada, oh bentar, ikan punya ya, guys ya, ikan punya ini atau hiasan doang? kayaknya hiasan doang karena nggak ada air, nggak ada ikan, runtuh. Ya bagus. Dan ini ada ruang tamunya, cuman dia kok kayak nggak tambahin gitulah. Yaudah, ya bersyukur aja sih dikasih ID kayak begini. Bagus banget, walaupun pusing liatnya pink semua. Waduh, mata aku ini, guys. Pusing, ini pink semua. Ini meja kaca dan ya, ini bagus kok nih, guys, ini. Tuh, tanaman-tanaman ininya itu bagus. Sekarang aku mau ke dapurnya. Dapurnya ini gak ada apa-apa. Ini tuh gak ada makanan gitu. Yang bagus gak ada makanan. Yang jelek bangunannya ada makanan. Gitu. Enggak sih, gak jelek-jelek kok bangunan kalian. Ini cuci tangan, bisa di sini cuci tangan atau cuci piring. Dan ini buat makan lah. Kayak bar-bar gitu, guys, lagi di bar. Ini buat duduk makan, kalian pasti udah tahu, gak usah dikasih tahu lagi. Oh, ini apa? Kamar mandi? Oh, kamar kecil? Oh, karpetnya dia. Gede banget, ya ampun. Oh, bisa masuk gak? Oh, bisa lah. Dan ini, tuh dia tuh ganti warnanya biar lebih jelas, guys. Gak kayak tong sampah gitu ya, malu. Sekarang kita lanjut ke atas, teman-teman. Ini yang aku dari kayak keren gitu ya, tuh ada gagangannya gitu, guys. Sedangkan rumah King itu tuh gak ada gagangan gitu. Sedangkan Vivi juga lagi hamil, punya anak, waduh. Dan nih kalau kalian duduk sini, tuh ada TV, ada meja kaca. Nah, ini dia, guys, nih. Bisa tutup gak? Oh, bisa dong, guys. Kayak begitu tutupnya. Keren. Ya gitulah tutupnya. Ada pohon sakura tadi di depan ya. Wah, guys. Ini aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Ini yang bikin kamu? Iya, serius. Ken Rose, ini beneran kamu yang buat atau orang lain yang buat? Keren banget. Ini coba kalian kesinilah. Oh, terus ini ada itu ada apa sih ini? Payung-payung gitu. Kalau yang ini itu versi tempat duduknya, teman-teman. Ya, begitu aja sih, sama pink ada hiasan love-love.
Dan kita lanjut ke sini dulu ya. Gak ada bajunya. Bisa ngumpet ya sih di situ. Oh, ini kok gak bisa dibuka? Oh, mungkin cuma riasan doang ya. Ini yang pertama ada ruangan hiasan. Kayak kamar buat hias-hias makeup muka, buat hias muka. Dan itu kayak ada garis-garis, guys. Kalian lihat enggak? Tuh, ya kan? Garis-garisnya itu adalah love yang dia jadikan itulah ya, lampu-lampu. Dan ini ada kasur, kalian bisa tidur. Dia tambahin love-love, guys. Lucu banget love-love-nya, nimbul-nimbul gitu loh. Bisa dipencet itu kayak squishy, guys. Ada AC. Dan juga kalau kalian mau lihat pemandangan di sini, itu juga bisa ya, teman-teman. Ya udah teman-teman, sampai segini dulu aja video dari aku ya, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian biar kalian juga enggak ketinggalan teman-teman kalian juga enggak ketinggalan video dari aku. Dan ID-nya kalau yang mau di-review juga jangan lupa tulis di kolom komentar.